Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lok Sumawe menambah armada dan jam kerja petugas pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir menyusul peningkatan sampah usai Hari Raya Idul Adha dan tradisi megang. Total sampah mencapai 115 ton, pada hari biasa hanya 95 ton per hari, atau kali ini meningkat hingga 20%. Sampah tersebut bahkan bertumpuk di sejumlah titik transit dan melebihi kuota bin atau tempat yang disediakan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lok Sumawe Sueb pada Rabu 5 Juli mengatakan, pemerintah berupaya mengatasi kendala ini dengan meminjam alat berat dari pihak ketiga. Pemkot Lok Sumawe mengimbau masyarakat untuk membuang sampah lebih awal agar pada piket pertama sampah dapat terangkut oleh petugas. Dari Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara mewartakan.